kita katalah dia masuk universiti tapi dia tak daftar. Okey nah, semua kelas dia masuk. Dia masuk periksa, dia tak boleh masuk. Kerana dia tak daftar. Samalah juga kalau dia berjaya masuk periksa pun dia tak dapat sijil. Sebab dia tak daftar. Seorang isteri yang menolak pusaka suami dia, kalau nak bagi dapat pahala, kena bagi kena cara. Cara dia senang aja. Kita tak mau pusaka, kita tahu kita dapat banyak mana kalau kita terima pusaka. Masa tu baru dapat pahala. Saya ulang. Si isteri dia kena tahu dulu dia dapat berapa. Dia tahu dah dia dapat berapa, kemudian dia buat penolakan. Dia tahu dia buat keluar duit banyak mana, yang tu dapat pahala. Sebaliknya, kalau dia sendiri pun tak tahu dia akan dapat banyak mana harta, tiba-tiba dia buat penolakan. Dia sendiri pun tak tahu yang dia akan dapat banyak mana. Sebab tu ada satu kes, pusing sikit. Seorang perempuan dan seorang laki-laki, mereka tak mau pusaka cucu. Yang mati ni cucu. Cucu ni dia ada mak kepada mak dan pak kepada pak. Mak kepada mak, pak kepada pak boleh kahwin sebab mereka bisan. Tapi kalau kahwin, banyak duduk di rumah ke duduk hospital. Mak kepada mak boleh kahwin dengan pak kepada pak. Macam mana tu? Yang mati ni ada mak dengan ayah. Mak dengan ayah dia, mak dengan ayah. Sebelah mak dia tinggal mak, sebelah ayah dia tinggal ayah. Ayah dengan mak ni kata, kami tak mau pusaka dia. Pusaka tu pusaka cucu. Masuk dalam kes mahkamah, pak kepada pak, ayah pada ayah, dia tak mau pusaka. Dia kata bagi kat cucu. Demikian juga mak kepada mak tak mau pusaka, dia tak bagi kat cucu. Bila bagi kat cucu, dia kena isi banyak mana nak bagi kat cucu. Bila nak isi, tak tahu dapat banyak mana. Jadi tak boleh bagi kat cucu, kena tahu dulu dapat banyak mana. Dan kes itu kebetulan dapat kat saya, saya tolong kira kes itu. Dan ayah pada ayah tolak kat cucu. Kemudian mak kepada mak tolak kat cucu. Yang mati ni ada adik perempuan 3 orang. Depa 4 beradik. Adik perempuan ada 3 orang. Kira empat itu. Tinggal mak kepada mak dan pak pada pak. Yang saya kira harta pusaka bahagi 6. Mak dan mak dapat 1. Adik perempuan yang 3 orang tu, 3 orang akan dapat 1, 1, 1. Campur semua jadi 4. Jadi Tok Wan dapat 2. Tok Wan dapat 2. Tok dapat 1. Dia pun akan 2, 3. Hak 3 turun kepada cucu. Yang ni dapat pahala. Cuba tengok jadual biar kita jimat masa. Yang mati ni nama dia Hamid bin Said. Nah, dia tinggalkan isteri, nama isteri dia Aisyah binti Din. Yang ni bukan nama sebenar. Nah. Kes-kes sebenar tetapi nama bukan nama sebenar. Saya telah ubah ke semua sekali. Baik, cuba tengok. Yang mati ni tinggal isteri nama Aisyah. Tinggal anak yang ramai 9 orang anak. 9 orang anak tu 1 laki-laki, 8 perempuan. Cuba tengok jadual. Isteri akan dapat 1/8. Harta pusaka bagi 8. Isteri 1. Dan didapati anak laki perempuan masing-masing akan dapat 2/1. Tuan-tuan yang kertas tak dapat, kertas ada banyak dalam sampul merah tu. Merah kalau tak ada boleh main
ambil apa yang ada lagi. Nah, saja saya letak tak semua, kalau ada lebih pun lebih tak banyak. Kat saya pun ada lagi ni kat saya. Baik. Si isteri akan dapat 10. Main mana 10 tu? Harta pusaka yang 8 tadi kena darab dengan 10 jadi 80. Ringkasnya isteri 10, anak lelaki 14, perempuan 7. Cuba tengok kolom G. Kolom G, Aisyah dapat 40,000. Anak lelaki 56,000, perempuan 28,000. Sekarang Aisyah dia tak mau 40,000. Saja saya sebut, nah, pernah saya ziarah pupu ayah saya perempuan, dia kata long tak beli apa dah, dia kata dia panggil Uzi, pakai yang mana ada, tunggu nak mati, dia kata bila tak tahu, tak beli apa dah, pakai apa yang ada aje. Jenis-jenis ni kalau dapat pusaka pun dia bagi kat anak dia. Istimewa di sini, semua anak suami adalah anak isteri, atau kesemua anak isteri adalah anak suami. Tapi ingat, kadang-kadang berlaku anak suami bukan kesemua anak isteri. Faham tak? Contohnya isteri itu ada kahwin, sebelum kahwin dengan laki-laki ini dia ada anak dengan suami lain. Mungkin juga suami ada anak dengan isteri lain. Sekarang ni kerana perempuan tadi dia kata dia tak mau pusaka. Senang saja dia dapat 10 kan. Kata 10 pada 7 daripada 80 dapat 70. 70 tu lah kita bagi dengan anak lelaki anak perempuan. Cuba tengok bahagian H. H, bahagian isteri hilang sebab dia tak mau. Maka turun 14. 14 kota F, 17.5. 14 kotak H adalah 20%. 14 dengan 7 boleh bagi dengan 7. Maka hasil, cuba tengok kotak I, didapati anak lelaki 2, perempuan 1. Cuba tengok kotak J, apa yang berlaku? Abu Bakar dapat 64,000. Yang adik-adik perempuan dapat 30. Sekarang saya nak tanya, isteri tahu tak dia dapat berapa kalau faraid? Dia tahu berapa? 40,000. Dan dia kata dia tak mau 40,000. Kita tanya dia nak bagi kat siapa? Bagi kat anak-anak ikut faraid. Sebenarnya isteri semati dia boleh bagi kat siapa pun tak apa. Itu duit dia, bukan duit suami dia dah. Hasil di sini, kalau bincang adik-beradik, didapati yang laki-laki kata nak sama rata, silakan. Sama rata ni dia punca dia daripada laki-laki, bukan daripada perempuan. Sebab laki-laki nak bagi hak dia dekat perempuan. Okey, mana kalau perempuan mungkin dia minta. Di sini kalau ikut demokrasi, tak demokrasi, pilihan raya, perempuan dengan laki-laki siapa ramai? Anak perempuan dia 8, anak lelaki seorang. Kalau lelaki seorang tu, dia adalah adik bongsu. Jawapannya, 8 orang tak boleh paksa satu orang. Sebab satu orang dia ada hak. Dia nak ingat faraid ni, kalau kita tipu, kita berdosa. Saya ambil sikit masa. Nah, pagi tadi seorang perempuan tahu tak taman bom? Tak tahu taman bom. Taman Ria Mesra 2. Yang meletup kecai habis orang mati tu. Ha, anak dia mati, orang di belakang rumah mati. Okey. Dia hubungi saya, hubungi saya 8 hari bulan 8 2020. Kes faraid dia, ayah dia mati, menikah 3. Masa mati tinggal bini seorang saja. Dengan bini pertama ada anak seorang saja. Anak yang ramai, bini nombor 2. Anak yang sikit juga, bini nombor 3. Yang bagusnya, anak bini kedua hubungi saya. Saya dah kira siap bulan 8 tahun lepas. Dan nak beritahu, bila kira-kira ni, isteri si mati, yang nombor 3, yang nombor 2 pun meninggal.
Nombor tiga pun meninggal. Saya dah kira dah. Tiba-tiba kemarin mereka tersedak. Tahu tersedak. Lupa nak beritahu masa ayah mereka mati, tok mereka ada lagi. Saya kata hak ni jam. Tahu jam. Hak yang saya kira itu tak kan. Dan duit dah beda dah. Saya kata awak buat macam tu. Dok, kami sembang. Sebab dia diikuti Facebook saya. Baru dia tersedak. Loh, masa ayah mati, tok ada lagi. Saya kata kena kira pula. Kira pula. Saya kata kat dia, saya boleh kira. Tapi lagi dua minggu jamu saya asyik dagang. Sebab dia orang Terengganu. Duduk kat Taman Ria Mesra, dia pandai masak nasi dagang. Ha, jadi saya nak pergi sana lah. Saya dah mula kira dah sampai 5 petang tadi. Kira dah tapi tak siap lagi sebab benda ni lama. Saja tanya. Masa tok mati, anak dia ada berapa orang? Anak dia ada 5. Semua berapa? Semua 6. Awak tak habaq. Tak, hak yang seorang mati itu tu ayah saya lah. Ha, tak apa 5. Kira dah. Saja nak tanya. Masa tok mati, anak dia berapa orang? Ada 5. Saya kira dah. Tanya pula. Lah anak tok tinggal berapa? Dia kata, mati pula 2. Awak tak habaq. Tahu tak? Jawapannya, ini faraid 5 lapis. Tolonglah bagi tahu siap-siap, jangan duk simpan lama sebab nak kira pula susah. Tuan-tuan perasan tak setengah kereta kadang dah pasang baru kita abang nak kena angkat enjin balik susah. Ha, selesai nah. Baik masuk kepada kitab kita. Okey, tuan-tuan puan-puan tengok kitab, pernah dengar tak tebus tolak nah bulan lepas saya tak mai sini masih merah ke masa tu? Merah belah Taman Ria Jaya. Minggu lepas pun tak mula lagi. Baik. Dengar lelok ni. Pernah dengar tak tebus tolak? Tebus tolak. Tebus tolak ni punca daripada isteri tak minat dengan suami dia. Saya buat misal lah. Isteri tak reti duduk saja. Dia rajin buat kerja. Mengaji pun rajin, menega pun rajin, akhirnya kaya. Suami duduk tentu juga, tak pernah berubah. Jadi akhirnya isteri tak selesa dengan suami dia. Tak selesa. Bila tak selesa, dia risau kalau suami itu juga, dia akan buat dosa. Dia akan kurang rasa hormat dekat suami dia. Faham tak? Isteri dia rasa, aku dengan suami aku ni, aku rasa nanti aku buat dosa lah. Sebab aku dah berjaya, dah kaya raya, kemudian suami aku duduk macam tu juga. Ha. Apa kata kalau aku minta suami aku tu ceraikan aku, aku bayang. Faham tak? Kalau tak bercerai, duduk buat dosa hari-hari dia tak hormat kat suami dia, lah baik bercerai. Cerai yang biasa, suami cerai isteri. Hak terbalik, isteri minta suami cerai isteri tetapi suami tadi sebut pampasan ataupun kuluk yang isteri kena bayar dekat suami dia. Kita buat paling senang lah. Isteri ada X70. Tak X70. Saya tengok tadi dia mai dekat kedai, dia ada mesin ayam. Okey. Bila bonet belakang dah buka, nak tutup dia sentuh butang aja. Tekan butang dia tutup sendiri. Oh, canggih. Saya nak tanya, kalau isteri kata kat suami, boleh tak abang cerai saya? Kan kita duduk di rumah pun kan rupa bercakap. Boleh tak abang cerai saya? X70 tu ambil kat abang. Boleh tak? Abang mau ke tak mau? Kalau duduk dengan saya pun, cakap tak. Okey, lah macam mana? Abang ada hutang dengan saya, RM230,000, saya kira langsai. Macam mana? Sekiranya suami setuju, cerai tak berlaku lagi.
maka suami tadi dia kena cerai isteri dia di mahkamah dan dia sebutkan bayaran yang dia nak pada isteri dia, isteri dia bayar kat dia. Dan ingat orang perempuan, cerai ni duduk tangan lelaki. Dia bukan di tangan perempuan. Tapi ada ketikanya isteri boleh tuntut cerai. Ada ketikanya. Asal hukum dia, cerai duduk tangan lelaki. Dan saya tanya dalam kelas saya, kebanyakan pelajar perempuan, setuju tak kalau cerai duduk di tangan mak kamu? Pelajar perempuan ni mak setuju. Awak ah, kami kesian kat ayah kami. Ni kalau cerai duduk tangan isteri, lepas mayang isyak balik rumah dah. Awak ah, isteri kata balik lambat, cerai. Sebab apa? Oh, jangan buat main, jangan buat main. Ha, cuba tengok tajuk kita. Tolak biasa dan khuluq. Khuluq ni mana asal dia ialah baju yang ada di badan kita, kita buang. Okey, asalnya suami ni berpakaian, dia buang baju dia. Itu mana asal khuluq, tapi itu tak dikehendaki. Tolak biasanya yang berlaku dengan kehendak suami. Ia menepati hukum yang dinyatakan sebelum ini. Biasanya, muka surat 17, nah? Biasanya, cerai ini berlaku secara dirancang ke cara tak rancang? Cerai. Rancang tak? Nak jimat duit nikah musim lah ni, kenuri tak baik, tak kena buat. Okey, bila nak kahwin, rancang. Nak cerai pun kena bincang tarikh nak cerai. Supaya cerai tadi kita tak berdosa. Cerai ada ketikanya berdosa. Khuluq ialah talak yang berlaku dengan kemahuan isteri. Dan dia nekat untuk bercerai. Pucuk tak makan dah. Kut mana pun dia kata kita bercerai. Kita bercerai. Oleh itu, dia disyariatkan untuk menebus diri daripada suaminya dengan memberinya satu kadar mas kahwin yang dipersetujui bersama. Bincang leloklah banyak mana. Dan kadang-kadang berlaku, nah, berlaku. Khuluq inilah penyelamat nak mengelak cerai tolak tiga. Kadang-kadang khuluq inilah senjata, satu-satu senjata. Misalnya dia kat isteri dia. Hujung bulan 3 ni, 31 bulan 3, kamu jatuh cerai, tolak 3. Marah sungguh ni. 31 bulan 3, jatuh cerai, tolak 3. Dah dia cerai bini dia dengan dia sangkut. Okey, 31 bulan 3, jatuh cerai, tolak 3. Dia cerai bini dia. Kalau tunggu juga tarikh tu, jatuh cerai, tolak 3. Penyelamat dia adalah khuluq. Khuluq buat macam mana? Isteri bincang dengan suami. Awak abang cakap macam tu. Kalau nak cerai pun tolak satu jadi. Ya? Yang pi abang sampai tiga ni lagu mana? Faham tak? Kita berkelai-berkelai pun takkan tak boleh berdamai balik. Ha. Faham kau nak? Habis macam mana cara? Abang cerai saya. Abang cerai saya, saya bayar duit kat abang. Boleh? Cara dia macam mana? Kita bawa ke mahkamah, abang cerai saya, saya bagi kereta X70 kah? Faham tak? Kalau abang nak parking kereta tak pandai, abang saya bagi kat abang X50. Faham tak? Nak parking kereta payah sangat kot, tak reti. Okey, tak apa, cantik. Di mahkamah, suami cerai isteri dengan dia sebut apa yang isteri kena bayar dekat suami. Jatuhlah cerai tolak satu. Bila jatuh cerai tolak satu, kuasa suami dekat isteri tadi dah hilang dah. Dia bukan isteri dah. Dah jadi perempuan asing. Maka tunggu sampai 31 hari bulan, cerai baru tak jatuh. Sebab isteri dia bukan isteri dia lagi. Faham tak? Lepas tu kalau nak menikah semula, boleh. Suami kata nak nikah pula, boleh. Kereta nak sebiji lagi. Sebab apa? Kereta hari tu abang jual dah.
Oh, payah cerita. Kalau macam tu abang saya tak jadi. Dia ni nak makan duit saja. Saja saya nak tanya Ustaz. Kalau isteri bagi duit ni, suami mau tak? Mau tak? Mau tak mau? Mau tak mau? Ni cerita saya lah. Saya kalau kereta rotek mati, saya tak naik. Saya biar 2-3 hari. Kenapa biar 2-3 hari? Sebab bila kita bayar, rotek jalan. Faham tak? Lagi pula kita nak genjak supaya rotek itu bila kita bayar, dia jauh daripada tarikh bayar duit bulan-bulan. Faham tak? Duit yang bayar tiap-tiap bulan tu, tiap-tiap bulan tu dengan rotek dia ada beza. Jangan bagi serentak, serentak teruk. Isteri kesian tak tengok suami ni? Kesian tak? Dia pergi kerja naik kereta kecil. Dia tahu tak kereta duduk tang tu lama tak naik eh? Tak apa, pergi kat dia, nanti kita naik eh? Rupanya ada orang kesian tu, ada orang kesian. Kan? Satu pagi nak pakai baju, nak pakai baju, duit jatuh daripada poket baju. Faham tak ni? Saya kira-kira tengok ada 2,000. Duit siapa? Duit siapa? Saya telefon ni duit siapa? Duit dalam poket jatuh. Isteri saya tanya, mau ke tak? Nak abang mau ke tak mau? Tak nak ambil, takut dia orang. Ha, kata tak apa, okey, bayar. Jadi suami ni, kalau isteri kata cerai saya, saya bayar, suami setuju, kena buat di mahkamah. Dia tak boleh buat di rumah. Okey. Cuba tengok di bawah, dalam Qamus Al-Fiqhi menyebut beberapa pengertian khuluq. Yang pertama, menghilangkan pemilikan perkahwinan yang terhenti atas penerimaan isteri dengan lafaz khuluq dan seumpamanya. Isteri yang mula minta dulu, bukan suami minta. Faham tak? Bukan dia kata macam ni, suami kata, mau tak abang cerai kamu, kamu bagi kereta kat abang. Dia tak mau. Dia isteri yang minta. Isteri yang minta. Yang kedua, perpisahan suami dengan isteri dengan secara bayaran atau habuan yang dipersetujui oleh pihak suami. Cuba tengok sebelah. Okey, kita bagi habis tajuk ni dan insya-Allah. Justru khulung adalah daripada jenis tolak yang berlaku dengan gantian diserahkan oleh isteri kepada suaminya. Kalau suami tadi, isteri duk janji nak bayar duit sekian-sekian. Kata suami kata, saya bayar kat kamu RM50,000. Tapi cerai saya. Suami kata, tunggu saya nak pikir. Tak boleh bagi tinggi sikit lagi ke? Faham tak? Bayar up lagi, separuh lagi ke? Mana tahu? Jawapan dia. Jawapan dia, suami cerai isteri kalau khuluk dia tak berdosa. Bahkan cerai masa datang haid pun tak berdosa. Kalau cerai masa haid, berdosa. Kalau khuluq masa haid, tak berdosa. Sebab apa tak berdosa? Isteri itu yang minta, bukan suami yang nak. Lagi bawah, fa in qiftum an la yuqima hududallah, sekiranya suami isteri dia rasa takut akan langgar had-had Allah. Misal dia, suami tak bercakap dengan isteri, isteri tak bercakap dengan suami, isteri masak, suami tak makan, suami balik, isteri keluar rumah. Lalu mana jadi cerita ni? Anak-anak sama-sama tak peduli. Sama-sama isteri pun dia tak hormat kat isteri, kat suami, suami tak hormat kat isteri. Mau tak kita cadangkan kita bercerai? Nak bicara minta cerai payah tau. Cara paling sedang, suami cerai isteri, isteri minta suami cerai. Cara yang kedua, isteri minta tapi isteri bayar dekat suami duit ataupun rumah ataupun kereta, tapi cara itu belanja dia banyak. Okey, kalau nak batalkan perkahwinan lagi susah, nak kena panggil saksi macam-macam. Saksi belah suami, saksi sebelah isteri, nak bicara bagai-bagai. Perempuan tu kalau baru mengandung, kadang beranak pun kes tak selesai lagi. Saya selalu jumpa kes-kes macam tu. Ada perempuan mengandung, baru mengandung.
suami cerai dia, isteri nak lagi kat suami tu, suami kasar dengan dia. Saya bagi tahu kepada yang tanya saya, abang kat suami rujuk saja isteri kamu tu. Jangan tunggu kes selesai. Kalau tunggu kes selesai, edah kamu habis dah kes baru selesai. Cerai dah berlaku. Nak tunggu pengesahan cerai. Bicara-bicara-bicara dia makan tahun kadang-kadang. Anak yang dalam perut dah keluar dah, edah dah habis. Bila hakim bagi tahu cerai itu adalah sah. Bila sah nak rujuk tak boleh dah. Sebab apa tak boleh rujuk? Beranak dah rujuk mana boleh dah. Jadi kamu rujuk dulu. Ha, rujuk dulu. Nanti beritahu kat hakim, kata saya dah rujuk isteri saya. Saya tak tunggu tu sama kamu. Kalau tunggu letih. Sebab apa letih? Kalau tunggu kami kena menikah lain. Dah saya ni gagap. Tahu gagap? Ha, tahu gagap? Payah cerita. Di sinilah kena timbang balik. Ya hari Tuan Hakim, saya cerai isteri di luar mahkamah, denda dah 1,000. Saya rujuk isteri saya di luar mahkamah, denda lagi 1,000. Tuan Ari, Ya hari Tuan Hakim, boleh tak ada budi bicara? Bicara apa? Bukan saya tak mau rujuk di mahkamah. Saya nak rujuk, memang rujuk di mahkamah. Tapi cerai isteri saya hanya sah kata cerai hari ini. Kalau hari ini baru sah cerai, bini saya beranak dah bulan lepas. Jadi kami nak kena menikah pula. Tolonglah timbang, boleh tak potong 100 ke 200? Boleh timbang tak? Allah, lepa apa manusia kan, lepa timbang lah. Ni saya nak main sini ni, main kota siap apa kat Pinang Tunggal. Polis tak tanya apa. Keluar beranak titik tu, polis tak tanya apa. Surat ada. Mereka pun letih dah. Letih dah. Letih duduk tengah. Tengah-tengah panas tu dulu. Masa tengah hari. Fala junaha alaihi ma fi maftadai sadat bih. Dan tidak jadi kesalahan bagi si isteri tadi. Kalau dia bayar kepada isteri, kepada suami dia. Saya nak tanya Ustaz, kalau suami duk sepak terajang isteri, tiba-tiba suami tadi dapat reta, isteri rasa rugi tak rasa rugi? Rasa rugi tak rasa rugi? Aku tak kena sepak dengan suami dah. Reta tak ada, tak apa, boleh cari lain. Tapi yang penting tak kena sepak dengan suami dah. Itu contoh dia. Baik, bila dah cerai jenis ada bayaran, suami isteri ni dia kira ajnabi. Tahu ajnabi? Edah ada tetapi rujuk tak ada. Nak menikah balik boleh? Boleh. Mesej dekat isteri ke WhatsApp ke, ish, abang ni sikar baju pun tak reti. Isteri pula kata, anak-anak tidur malam duk sebut nama abang. Tapi abang kah dulu, dah abang dah nak cerai saya hujung bulan tiga ni, lagu mana? Nikah balik. Jaga, kok nikah balik, dia jadi balik orang yang lama. Ha, jaga-jaga. Cuba tengok cerita di bawah, seorang perempuan kepada Sabit Ibni Qaisin. Nah, Sabit bin Qaisin ni, dia ada isteri. Isteri ni tak berapa nak mau dekat suami. Saya nak tanya orang lelaki-lelaki sini lah. Ni satu kes lah. Tuan-tuan jangan silap faham ni. Satu kes. Perempuan ni setiap kali dia pergi kerja, nak keluar daripada kereta, suami tolong buka pintu. Hebat tak suami tu? Hebat tak hebat? Isteri nak keluar, suami keluar pada kereta, tolong buka pintu. Orang jabat tanya lah, awak suami sampai macam tu, baik sangat. Isteri jawab, sejak awal bulan ni, ya, suami saya macam tu perangai dia. Pasal buat apa? Sebab kereta tu rosak, tak boleh buka kot dalam. Faham tak faham? Faham tu yang suami tolong buka, nanti ada duit, dia perbaik buka sendiri. Tadi dekat kenal tak Ustaz Ahmad Nasir Awang?
Saya kata kat dia, awak tak tolong buka pintu kat isteri, boleh buka sendiri kan? Buka. Okey. Di sini ni perempuan tadi ni dia tak berapa nak mau kat laki dia. Faham tak? Dia pergi jumpa Nabi. Fakhalak dia kata kat Nabi, "Ya Rasulullah," awaknya. Dia kata, "Sabitu bin Qaisin, suami saya tu. Suami saya tu ma'atubu alaihi fi khuluqin waladin. Perangai suami saya, agama suami saya tak mau komen apa-apa. Memang dia bagus. Suami saya kira A lah. Perangai bagus, akhlak bagus, agama bagus. Walakinni akrahu kufra fil Islam. Tapi saya kurang rasa hormat kat suami saya. Saya risau bila saya kurang hormat kat suami saya, jadi dosa. Saya tak sayang kat suami. Suami saya memang tak ada masalah apa, tapi saya tak pun nak mau kat dia." Nabi faham tak? Saya nak tanya sikit. Kalau anak cerita kat kita, ni nak balik asrama, nak beli buku teks, lepas tu nak apa lagi? Dia abad macam-macam. Dia nak apa tu? Dia nak apa? Nak duit lah tu. Faham tak? Isteri ni abang kan Nabi. Suami saya memang no komen. Perangai bagus, agama bagus. Tapi saya bimbang, saya buat dosa dengan suami saya. Saya kurang hormat kat dia. Maka perempuan tadi, dulu masa kahwin, suami dia bagi kat dia kebun. Kebun kurma lah. Nabi tahu cerita tu. Maka Nabi kata kat dia, "Ataruddina alaihi hadiqatahu, boleh tak, kamu mau tak bagi balik ladang kurma kat dia?" Masa kahwin dulu, suami bayar dekat isteri mas kahwin kebun kurma. Ni kamu nak minta tebus tolak, kamu boleh bagi balik kamu? Dia kata, "Ya, boleh. Boleh, asalkan saya dengan dia bercerai." Maka Nabi pun kata kepada Sabit. Sabit Maisat. Isteri dia duduk ada. Nabi kata pada, "Iqbalil hadiqata. Wahai Sabit, kamu terima sajalah kebun kurma hak bagi kat bini kamu dulu ni. Kamu terima sajalah. Tapi, watalliqha tatliqatan. Kamu cerai bini kamu, cerai yang satu sahaja." Dan akhirnya cerai berlaku, maka Sabit dapat balik kebun kurma dia. Faham kau nak? Macam kita ni lah. Kalau suami bagi rumah dekat isteri, isteri kata balik, "Abang cerai saya, rumah ambil balik." Mau ke tak mau? Mau ke tak mau? Rumah masa beli RM250,000. Lah rumah harga dia RM500,000. Isteri nak bagi balik ke suami, mau ke? Mau ke tak mau? Kalau dia fikir, ambil pula nanti menikah lain. Saya nak tanya Asad, muka macam kita ni, kalau tak ada bini, orang mau lagi tak? Kan? Kita pikir kan, pikir habis-habis lah. Berbagai hukum khuluq, khuluq mempunyai banyak hukum seperti berikut. Tengok pada muka surat 19. Hukum khuluq adalah harus. Dia tak berdosa. Kenapa tak berdosa? Hukum cerai asalnya suami cerai isteri. Ni isteri yang minta, agak-agak isteri menyesal lah. Isteri minta nak menyesal apa? Ia tidak akan berlaku melainkan tebusan yang berbentuk harta yang difardukan oleh isteri kepada suami dia. Dalam kereta agak-agak sembang panjang lah dalam kereta. Ni betul ke nak cerai sungguh kita ni? Macam biasa, aku dapat duit, saya lagi dapat kereta ke apa? Ingat? Pergi mungkin satu kereta. Sebab lepa tak cerai lagi. Nak balik, kereta berasingan. Sebab apa kereta asing? Sebab perempuan tu bukan isteri dia dah. Isteri tu masih ada edah. Tapi suami tak boleh rujuk balik dengan isteri tu. Sebab isteri tu dah jadi orang asing. Isteri tu dia nak nikah dengan orang lain tak boleh lagi. Sebab dia ada edah dengan laki dia. Dan laki tadi pula, dia tak boleh rujuk isteri dia. Kerana rujuk mana boleh, sebab kamu dapat bayaran. Okey.
Jika harta tersebut talak itu dimaklumi dan disebut, ia wajib diserahkan demikian. Isteri nak tanya, Ustaz, cik abang dapat duit, seronok ke tak seronok? Seronok tak seronok? Ha. Nek-nek kereta tanya isteri lagu mana nak start ni, kunci tak ada. Faham tak kunci tak ada? Kereta ni tak pakai kunci, abang. Weh, ni saya tahu lah cerita ni. Baru ni hari Selasa, saya duk cari seorang hamba Allah, nama tahu tapi tak pernah jumpa dia. Tiba-tiba jumpa kat kedai makan. Rumah dia tak mahal mana lah, 1.8 juta. Mahal tak mahal? Tak mahal mana lah. Kereta isteri dia ada kunci tak? Tengok kereta boleh sikat rambut. Saya duk fikir ni, saya nak belanja kawan saya. Yang orang kaya tu kawan kepada kawan saya. Siapa nak belanja siapa tak tahu. Dia main dengan isteri, dengan anak dia semua. Tak apa, tunggu sat bini dia tolong bayar. Ha, baik. Kalaulah isteri bagi kereta kat suami, malu tak suami? Terima-terima kereta, lesen memandu tak ada pula. Kacau habis. Saya memang berjumpa kes ni nah. Seorang lelaki yang saya tengok dia, dia naik motor pergi mana-mana pun. Dia naik motor eh. Isteri dia naik kereta Nissan Murano. Nissan Murano ni kereta mewah. Saya duk fikir lagu manalah dia boleh menikah. Isteri duit banyak, suami miskin, lama-lama bercerai. Ha, bercerai tu cerai biasa, bukan tebus tolak. Itu cerita lain. Jika tidak ditentukan secara khusus, kuluk tetap sah dan suami wajib diberikan mas kahwin misil. Tak mas kahwin misil. Dulunya isteri itu kahwin, mas kahwin dia berapa? Kena bayar macam mana suami bayar dulu. Nanya tak? Kalau dulu isteri itu kahwin dia 33,333 ringgit 33 sen. Teruk tak nak kena bayar balik kat suami dia? Ha, teruklah. Orang perempuan ingat nah, jangan tuntut sesuatu yang dapat tapi akhirnya dapat balik ke anak-anak. Faham tak? Contoh orang perempuan sebelah ni, menyusu anak minta upah kat suami tak? Minta upah tak? Kalau minta upah teruk tak cik suami? Tak kira banyak lah, sekali menyusu RM5 kan, sehari menyusu 4 kali berapa ringgit? Ha? RM20 cuma darab tengok menyusu 2 tahun. Suami kena bayangkan isteri RM14,600. Tu anak baru seorang. Kalau anak 10 orang RM146,000. Jawapannya harta pusaka suami habis upah menyusu. Sebab apa? Kalau isteri tuntut, hakim bagi bila perempuan mati, harta pusaka tadi dapat kat anak balik juga. Dia pergi mai pergi kot tu juga. Ha, kecuali kalau kahwin lebih pada seorang. Jika suami menggunakan lafaz khuluk tanpa menyebut sebarang tebusan. Ha, ni cerita. Isteri pujuk abang, cerai saya abang, cerai saya. Saya bayar kat abang sekian-sekian. Isteri mengaji tak apa nak pandai. Di mahkamah dia kata apa? Saya cerai kamu tolak satu. Dia tak sebut pun pampasan yang isteri kena bayar. Boleh faham tak? Lupa. Lupa. Bini kata cerai saya, kereta ambil kat bang. Di mahkamah dia kena kata saya cerai kamu dan kamu bagi kereta kamu kat saya. Dia cerai bini dia depan hakim, dia terlupa abang kereta. Nanya tak? Cerai jatuh. Bila cerai jatuh, isteri tak kena bagi apa-apa dekat cik abang dia. Tapi suami dia jam balik. Tahu tak sebab apa jam? Kalau khuluk, isteri ada edah, rujuk tak boleh. Tapi bila suami cerai isteri, bayar apa pun tak sebut, cerai tadi ada edah, ada rujuk. Jadi kahwin dia tak putus habis lagi. Ada sangkut lagi. Itu yang masuk dalam kiasan dan jatuh dalam tentu sebagai tolak raja'i. Ha, jaga tolak raja'i ni apa maksud? Isteri masih isteri, suami masih suami, tapi tak boleh tidur sekali. Nak tidur sekali boleh, tapi kena rujuk dulu.
Dan memang ada kes nah. Tuan Ibrahim Tuan Man cerita, dia cerita sendiri kat saya. Ada satu kes, okey, lepas duduk satu rumah tak bercakap. Tak bercakap, satu tahun tak bercakap. Yang si isteri itu tanya soalan, masa tu tak datuk lagi. Tuan Ibrahim Tuan Man tak datuk lagi. Apa hukum ustaz? Saya dengan suami saya tak bercakap. Satu tahun tak bercakap. Baru-baru ni kami dapat anak seorang lagi. Faham tak? Faham tak faham? Ha, jadi jawapannya elok berdamailah. Faham tak? Elok berdamailah. Duk kelih apa sebab apa. Kalau tidak jatuh daripada isteri yang belum balik. Contohnya isteri kata, abang cerai saya abang dengan saya bayar ke abang. Ingat, isteri itu kena balik. Kalau isteri tahu dah isteri gila. Isteri gila, dia minta cerai dia dengan isteri bayar sesuatu. Tak jalan sebab isteri tak siuman. Tetapi jika suami yang mencerainya secara khuluk, maka talak tetap jatuh sebagai talak rejai yang biasa. Dan tidak berhak mendapat sikit pun daripada mas kahwinnya. Kalau suami cerai isteri, okey, dia bayar kepada isteri. Isteri dia tu pula gila atau budak-budak, kolok tak berlaku. Orang perempuan nak dapat kolok, dia mesti akil balik. Ha, jangan gila. Lagi satu yang tiga, jika suami mencerai isterinya secara kolok, isteri berkuasa menguruskan dirinya sendiri. Dia tak boleh duduk dengan suami dia dah. Ha. Suami tidak lagi mempunyai sebarang kuasa terhadapnya dan tidak boleh rujuk kepada dalam tempoh iddah. Dan tempoh iddah tu nak rujuk tak boleh. Walaupun nak rujuk tak boleh, nak nikah balik boleh. Ha. Faham tak? Pelik tak? Dia cerai isteri dia. Isteri dia beriddah 3 kali suci. Dia nak rujuk tak boleh sebab kolok dia cerai tak ada rujuk. Nak menikah balik boleh. Orang kata pening tak hang ni? Hang dah pergi cerai dia, duit dah dapat, ha lah, mana tahu kahwin pula nanti khuluk lagi sekali. Kan, dapat duit lagi. Ini kerana khuluk merupakan talak yang tidak boleh dirujuk. Sebagai itu suami hanya boleh memiliki jandanya semula dengan akad nikah dan mas kahwin baru. Faham tak? Kalau mau bincang elok lah. Saya nak tanya lah, mak ayah menikah pula malu tak? Malu tak mak ayah menikah pula? Malu tak malu? Faham tak faham? Contoh kita lah senang, cerai dah. Dah cerai, kuluk pula tu. Anak-anak bentau kata cerai jenis bayar. Mak ayah, nak kata mak, mak bagi kat ayah. Suami tak jumpa isteri baru, isteri tak jumpa suami baru, boleh menikah balik tak? Menikah balik dalam tempoh iddah tak habis lagi pun boleh. Sebab apa boleh? Orang lain tak boleh. Sebab dia tu iddah dengan sebab aku. Aku nikah balik, menikah. Ha? Yang tak boleh, dia dengan orang lain. Faham tak? Ha, macam tu. Malu no? Anak-anak duk tengok, mak ayah nak menikah pula, awak jadi gitu, tak tahu. Ha. Pernah jumpa tak? Bercerai. Lama tempoh masa, akhirnya nikah balik-balik. Isteri tak jumpa suami, suami tak jumpa isteri. Ni macam tuan-tuan ni, kalau bercerai lah, tak salah bercerai. Kalau bercerai, agak-agak jumpa isteri baru lah. Orang perempuan agak-agak jumpa isteri baru. Orang tanya, tak mau. Jenuh nak beli beras anak banyak. Lakai lak kalau nikah balik. Nikah balik-balik, bini itu juga, mak mentua pun tak berubah. Saya ingat kes lucu dia lah ustaz. Anak murid saya, peguam sivil, dia nak jadi peguam syar'i. Saya duduk mengajak dia bab mata pusaka. Dia kata, ustaz, ayah saya mati isteri. Kemudian dia menikah dengan mak saya. Faham tak? Ayah saya menikah dengan seorang perempuan. Bini dia mati. Ayah saya tu nikah pula dengan mak saya. Ha. Mak saya tu adik kepada bini lama ayah saya. Saya faham. Faham. Jadi kamu nak abang, abang kamu dengan kak kamu tu sepupu ke? Ha, sepupu. Faham tak sepupu? Abang dia, kakak saya.
sepupu dengan saya. Macam mana? Tengok kok ayah, kami dua beradik. Tengok kok mak, kami sepupu. Kenapa sepupu? Ha, hanu anak kok, ni anak adik, tapi pak kami sama. Faham tak? Orang Kedah panggil salin tikak sini, tahu tak? Salin tikak. Ha, pak mentua, mak mentua hak tu juga. Ha, okey. Saya buat misal senang aja ni, kalau tuan-tuan mati, tuan-tuan perempuan mati, ada di ipar umur 35 mau tak? Mau ke tak mau? Mau ke tak mau? Bini ada tak pun nak jawab. Baik. Yang keempat, zihar atau zihar, samakan isteri dengan mak kandung dia atau dengan siapa-siapa yang dia tak boleh kahwin. Dan tolak ataupun ilak. Ilak ni dia bersumpah tidak bersama isteri dia. Yang dijatuhkan oleh bekas suami tidak berkesan kepada isteri yang diceraikan sepanjang tempoh iddahnya. Katalah dia cerai bini dia, tolak satu dengan bayaran dia satu kereta X70. Faham tak? Dia duk marah lagi walaupun dapat kereta. Dia telefon bini dia, dia tak, aku cerai hang, tolak dua. Isteri mengatakan, kita kata ni, dia kata, abang cerai saya kali kedua tu tak jatuh. Kenapa jatuh? Sebab abang dapat kereta. Cerai yang saya bayar dekat abang, cerai tu jatuh. Abang rujuk saya tak boleh. Tak boleh rujuk. Abang cerai saya pun tak jatuh dah. Sebab apa? Kita dua tak ada apa dah. Habis dah. Cuma saya nak menikah pula dengan lelaki baru, kena tunggu iddah baru. Iddah habis. Tapi kalau kita nak menikah pula, memang boleh. Tanpa ada bayar apa-apa. Okey, keadaan ini berbeza dengan talak biasa yang boleh rujuk. Cerai biasa-biasa ni boleh rujuk dan elakkan bercerai di rumah. Pening kepala orang nak bicara. Masa tu hakim akan tanya, mana saksi? Siapa dengar? Suami kata, bila aku kata. Faham tak? Isteri kata, ritu abang kata. Payah tak? Nak cari saksi pula. Saksi pula bukan duk sekali. Payah. Okey, cuba tengok lagi di sebelah. Suami boleh menceraikan isterinya secara puluk sama ada ketika haid atau ketika suci. Yang telah disetubuhi selagi isteri itu orang cerdik dan matang. Kalau isteri itu dia suci, suami bersama isteri dia, atau isteri itu datang haid, suami cerai dia, tidak berdosa sama sekali. Kenapa tak berdosa? Sebab puluk ini, isteri yang minta, bukan suami nak cerai sangat, isteri yang minta. Ini kena bercerai untuk menimbulkan keberatan kepada isteri. Disebabkan ia berlaku atas kehendaknya sendiri. Berbanding perceraian biasa dengan kemahuan suami yang akan menimbul kemurtan pada isterinya. Kira-kira malam ni isteri dia update tak Facebook dia? Tadi dah cerai kuluk dah, malam ni dia update tak? Ha, nak umur lah semua lah, nak abang ni. Kau orang perempuan makan apa-apa bolehlah Facebook kan? Kan pi mana-mana bolehlah Facebook. Aku nak abang ke apa? Aku suami tak ada dah. Hai, cerai baru tadi takkan habis dah. Ha? Cerai jenis bayang. Bila cerai habislah bayang, suami dia dah tak ada apa dah. Kuasa langsung-langsung tak ada apa dah. Kalau suami dia nak rujuk tak boleh, nak angkat nikah dengan isteri boleh, tu pun kalau isteri mau. Kalau suami nak cerai isteri lagi sekali pun tak jatuh. Kerana kuasa suami dah habis dah di situ. Sebab suami bila terima bayaran, bermaksud dia tidak ada hak lagi untuk rujuk semula isteri dia. Wallahu a'lam. Akan datang kita bincang pula berkaitan berapa bilangan cerai yang suami boleh cerai isteri. Yang ini kita bincang bukan sebab nak suruh cerai nah. Nah, tuan-tuan dulu dengar tak cerita dulu orang pegang anjing? Ingat tak cerita pegang anjing? Bila tanya kenapa pegang anjing? Sebab nak belajar cara nak sama sebab pegang anjing. Faham tak? Habis tu awak tak katok tangan bagi patah. Awak pula katok tangan bagi patah, nanti tangan tu kena balut.
Nanti kita belajar cara nak sapu ayam atas tangan yang patah. Awak tak buat. Ha, jadi kita kena kot tu ajalah sebab merapu benda-benda jenis macam tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.